Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengikuti pengajian dari Gus Baha untuk hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti bisa menjadikan kita semakin takwa dan beriman kepada Gusti Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk ke dalam pengajian beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Shalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Tengerso para keluarga besar Kyai Haji Aqil Sirot wabil khusus teng wau niki pernah paman kalian kula terus gada otoritas meksa tapi terus saya keren ning bihan bihan malah pernah mbah nggih pernah mbah nggih putrine guru kula niku dimanfaatno beliau nggih sedanten para habae wonten Mas Arif Kapolres sedanten ingkang kula hormati niki paling kula ngisi nampung 20 menit niku mentop niku mun terus katanya niku ahlul ilmi dihormati tapi nyatane dipeksa terus atas memang banyak paradok ya, paradok dalam ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu ilmu yang menjadikan orang itu bisa berpikir. Terus kalau tak cerita tentang pertama tentang Kyai Aqil sing al ma'ruf bi ahli nahwi. Nahwuriyen di era dulu itu dadekno tiyang dadi wali. Sampai disebut hatta nahat kulubuhum li nahwihi famin adzimi sya'nihi lam tahwihi. Tetes orang-orang baik niku ketika wusul teng pangeran nyebut Allah la ilaha illallah mboten saged. Sagete namung nyebut dhamir sya'an niku hu hu hu. Akhire kathah toreko sing ha hu ha hu niku gara-gara Ali nahwu niku. Nah, disebut fa'uribat makna dhamiris sya'ni. Jadi nglafadzkan la ilaha illallah ndak bisa tapi hu bisa. Mergi ke Jawa ini tukang ngakali, terus hukum ini diakali. Sajane teke hadis ini mangka na akhiru kalami hila ila ilwa dakholal jana. Tapi ada kekhawatiran pas la ilaha mati. Lana la ilaha mati rara dikoyo ateis. Orang-orang pengiranu mewujud mati. Sampean kan gak iso janjian be Israel. Kan buatan sakit wianan, buatan sakit kongkalikong. Nah, daripada la ilaha ini ku resiko karena takut mati pas la ilaha dereng illallah terus Ki Jawa mulai nalkin ngangge Allah 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 tapi Allah Allah sarasan itu tidak mewakili la ilaha illallah akhirnya diambil domir sa'an fa'alam annahu la ilaha illallah ini asal usul cuma kebetulan toreko kita tidak jalur itu tidak jalur yang lewat domir nama sa'an. Tapi sementing tadi dawe Kiai Mustafa sementing kita tahu secara ilmu. Terus nomor kali cerita uzlah wow. Kalau memang benar-benar uzlah. Terus kalau ini diundang acara-acara publik kemarin di Habib Jindan gitu. Hanya di Palako Ilmiah. Kemarin terakhir beliau ngerayu ini jari marrotan wahidah. Ini saya pegang. Dan itu dicatat di Loh Mahfud. Dan ciri utama Kiai itu tidak membatalkan perjanjian. Jangan jauh marrotan wahidah mas ini. Ben gelem. Terus ngeten kalau cerita sidik tentang ilmu yang sering kalau utarakan. Di antara kitab yang dipakai guru-guru kita, yang dilanggengi Mbah Mun Maus ini kitab Ihya. Kalau dari sekian cerita Ihya yang paling kalau kenang niku bahwa ternyata Allah itu andaikan boleh dibahasakan niku cara berpikir tuh dalam bahasa tafsir disebut tanazul. Tanazul niku wong ben kaya orang kebanyakan. Saya ulang lagi supaya orang tuh kayak orang napa? Kebanyakan. Ada dua ahli neraka yang dipanggil, yang satu ditakoki, "Cung ning neraka piye rasane?" "Syarru makan, mboten enak Gusti." Terus pangeran diken balik, "Ya wis kono cung layu balik nang ning neraka." Niku tiange lari, lari kencang, sekencang-kencangnya. Semangate sumpeneng ape kon bali ning neraka. Ditakoki mbek pangeran, "Ndocong kon maron neraka kok seneng?"
Kula nu pun kapok Gusti, kula nu nyesal ketika di dunia nak jenengan utus niku lelat-lelet. Niki kula tobat dengan bukti dikan jenengan teng neraka kula mlayu. Dulu pangeran akhirnya haru wong semangate mlebu neraka kaya ngono. Mergo diperintah pangeran. Nggih, dados niki ijazah jenengan akan mlebu neraka jenengan sing semangat nggih. Karena zaman ning donya sering diperintah Allah mboten napa? Semangat. Lah niku kemungkinane dibarno. Kemungkinane dipanggil. Lah tiyang niku terus dipanggil ke Allah. Ya wis kaya wong apik. Tak kongkon nurut tenan semangat tenan terus dikene mlebu swarga. Lah niku ijazah pertama nggih. Dinaken mlebu neraka sing napa? Semangat. Sing kedua niku dipanggil ku plengaan lelat lelet. Kados kula diutus Gus Mus niki nelpon. Nelpon kula mboten purun akhire ning Bika dari matur Gus Ubab. Turuti ya, aku diamuk Bika dari jeneng Bapak. Dados niki melibatkan sekian pihak untuk memaksa saya datang ke mriki. Aduh, repot nang sawang kempek niku. Serepot nyen repot. Mugi-mugi disepuro ngoten. Yang kedua niku diken mlebu neraka malih ku lelat-lelet ndelok pangeran mboten semangat. Ditakoki bae pangeran. Kenapa kamu ndak semangat? Saya itu ndak pernah ngira jenengan yang baik sudah masukkan saya ke surga kemudian jenengan nyuruh lagi saya ke neraka. Saya ndak pernah mengira engkau itu seperti itu. Terus Allah nggih ana indadzuni abdi. Ya ora apa-apa swarga wae swarga. Ini dua ijazah untuk sampean supaya bisa masuk napa? Swarga. Terus kita tidak pernah tahu napa Gustofa ngundang kula nyenengno wong akeh ganjaran napa meksa wong alim dosa mboten ngerti kula cara. Karena dalam ilmu usul fikih kembali ke usul fikih kula nu gadah khazanah kata tentang debate pangeran kalian nabi ini. Kata mboten satu dua contoh di beberapa kitab tafsir. Suatu saat kula sering cerita niki, suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu kedatangan Israel. Kamu mau apa? Mau matikan jenengan? Kata Nabi Ibrahim, harro'aital khalil yumitu khalilah. Mosok aku kekasih pangeran dipateni, mosok orang yang dicintai membunuh yang dicintai. Orang yang mencintai seseorang kemudian membunuh yang dicintai. Tidak ada itu. Akhirnya Israel matur teng pangeran. Cara politike ngeten wae sing cara lagi seneng ngendikan politik. Wani kiai lengser jare beliau. Ana. Nah kula niku ahli tauhid wis pancen kodok kodare ngoten-ngoten mawon dadi mboten berpikir ruwet-ruwet. Terus Israel kan mboten biasa logika kan malaikat itu SOP kan mboten biasa logika. Akhirnya matur pangeran kata Ibrahim masa kekasih bunuh yang dikasih, masa yang mencintai bunuh yang dicintai. Tapi Ibrahim baru sadar ngadepi pangeran gitu lebih pinter. Terus kan ketika ane Allah fakul lahu katakan ke Ibrahim harlo etal khalil yakrohu ayal ko khalilah. Mosok jari seneng aku ketemu aku rawani. Jari seneng kok rawani ketemu. Lah niki sampean nangkepin mati monggo ngake ilmu sing niki. Wong jari seneng pangeran kok rawani ketemu. Pangeran. Jeneng, nek seneng ku seneng ketemu. Ibrahim seneng sakit. Yo mati saiki ora apa-apa mati saiki. Terus kedua, niki cerita karena ini pondok ilmu. Orang harus biasa pakai logika usul fikih. Politik juga gitu. Nak kiai politik rawan kena syubhat. Tapi nak wong soleh rawale politik, kowe rido dipimpin wong fase-fase kabeh. Ya, mboten ngerti, mboten bener iki pokoke ngoten. Yes, itu mang logika usul napa? Fikih. Logika usul napa? Fikih. Ketika Nabi Adam badhe didamel, niku materine saking bumi. Pertama sing diutus Jibril. Jibril ambekan qabdatan minal ardi, segenggam bumi. Saya mau bikin Adam, materinya dari bumi. Setelah datang ke bumi mau ngambil ista'adzat billah. Maksudnya ista'adzat billah, a'udzu billahi minka, saya berlindung Allah dari kamu. Antasinani. Kula wau dengarke Gustofa dari ahli nahwu terus kula niki tak goleki tenan pancen sanahu mun mutaaddi bi nafsi. Mungkin nek dibuli ku antusinani kok panjang tadi cerita. Saya ndak ingin bagian dari saya diambil kok aku bolong. Iku cara bumi itu sudah masalah.
Terus akhirnya Jibril kembali, ya Allah, dia berlindung kepada engkau, maka saya lindungi. Allah membenarkan Jibril, Mikail juga sama. Tapi ketika Israel, ini ke Israel itu masalah memang. Ketika disuruh ngambil bumi, buminya ista'adat billah, tetap diambil. A'udhu billahi minka antasinani, saya berlindung Allah supaya kamu tidak melukai saya, mencidrai saya dengan mengambil bagian dari saya. Kata Israel, wa a'udhu billah alla unafidho amroh. Saya juga a'udhu billah diperintah Allah kok tidak kasil. Kudu kasil. Lah saya tidak tahu yang benar istilahnya Jibril apa istilahnya Israel. Tetes memang sudut pandang. Makanya dulu ketika banyak pondok putri itu kiai-kiai kuno dulu itu menentang. Alasannya nggih, nak bojone jelas kuatir kiai-ne kecoban ku jelas. Tapi banyak kiai ku nggih kuatir tenan. Kecoba fitnatin nisa. Tapi ketika logikanya dibalik, apa kamu ridho para perempuan-perempuan muslimat itu tidak dapat pendidikan apa? Agama. Hanya karena orang soleh tidak punya nyali, tidak punya peduli mengajar. Tapi kita ketiwi balik. Ustadz-ustadz sing mani pas-pasan itu kue ridho nak kecoba. Sampean milih mana? Ridho kecoba atau ridho bodoh? Nah logika-logika usul fikih ini yang kemudian dipakai Wali Songo. Dipakai Wali Songo kemudian membiarkan sekian tradisi yang insya Allah itu salah sebetulnya tapi tidak sebanding dengan asmane Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini. Nggih niki dirungokno mawon. Sampeyan ra paham mboten napa-napa. Sampeyan nak ra paham sanggep ae tawaduk. Sepantese wong awam yo ra paham, nak paham dadi kiai. Dados iki biasa mawon, sampeyan nak ra paham aja tersiksa. Mbane jenengan mboten kiai kok kon paham. Nah sampean pinter kados kula mestine ora ngrungokno, semangate hasud. Dados rivalitas ngono. Nah cara mbahmu nak crito ngoten, dhisik kowe zaman bodho iku anggere kiai mbok cucuk. Bareng padha kiai niku koyok saingan. Niku pun sunatullah ndak bisa dihindari niku pun sunatullah. Dados kembali lagi ya. Logika-logika usul fikih niku dipakai oleh Wali Songo. Ngeten ada cerita ini rungok nonton itu sudah saya cek di beberapa riwayat termasuk di Musnad Imam Ahmad ada orang ini bukti teorinya Wali Songo itu benar wonten tiyangu gadah kesalahan niku dokumen ini dokumen kesalahan ini madul basor sepanjang mata melihat wis ngoten jumlahnya 99 bok kayak apa banyaknya per bok madul basor sepanjang mata nopo melihat. Ketika dia ditanya Allah, Allah itu kalau tanya demokratis. Azulamat kakata badi, jangan-jangan malaikat saya sentimen, kalau kamu jelek ditulis, kalau baik enggak. Enggak Gusti. Afalaka ujurun, jangan-jangan kamu saat salah itu punya alasan. Enggak Gusti, ya memang salah. Tapi kata Allah, sudah kamu tenang saja, kamu punya ini. Itu hanya satu box, ya kira-kira kayak tempat jam tangan itu. Enggak kamu punya ini, cukup ini. Terus malaikat, tanya ya Allah apa artinya apa ngefek itu kalau ditimbang dengan kejelekan sebanyak itu dengan satu bokja orang ini juga bilang Gusti sudah ada usah ditimbang enggak ngefek itu pasti kalah tapi setelah ditimbang menang yang satu bok kecil tadi karena di situ adalah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jadi malaikat diancam sama Allah kamu berani enggak mempertimbangkan nama saya apapun banyaknya bok itu dosa dosa itu tidak saya kalau ini la ilaha illallah itu nama saya kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya ya tidak berani Gusti ya harus dimenangkan nah itu semalamnya kalau pengajian ini ada istilatur rijal wan nisa tapi baru kayak ngaji di sepuro ya jomuni halal tapi ya jomuni terus gak ada faedai sepuro di sepuro insya Allah karena kalau nuruti harus steril halal itu kayaknya tidak bisa terus di situ ditutup fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala syai'un dibanding asmane Allah Ta'ala sesuatu itu tidak ada nilainya pasti menang Allah Ta'ala sehingga banyak ulama ngendikan kowe nak bar dosa, bar salah, maca iki-iki dan kalau anda dosa misalnya catatannya satu bok terus di bawah ada astagfirullah malaikat ditanya sama Allah kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya disebut di situ enggak berani nah saya ini ribuan orang yang ngundang saya berani mengabaikan bareng ana wong ngaku mbah ya mbah tenan wae ya terus ngoten
kowe wani gak mempertimbangkan Gustova sing mantune Mbah Maimun. Semoga cara pandang malaikat nanti seperti itu. Tapi nanti kalau malaikat cara pandang, Mbah kok tukang meksa putu. itu Mbah model opo. Nah, saya ini sudah ngalah satu kali. Berikutnya logika kedua yang insya Allah terbangun di kalangan malaikat, yaitu Mbah ora oleh meksa opo putu. Neng dinggon Mbah yang baik putune dolanan di Barno. Ini ora putu lagi asik-asik dolanan. Rene. Kon nyapu. Nah itu udah jenis Mbah yang baik. Lantas kula suwun lah ngaji usul fikih yang serius karena itu menjadikan kita bermartabat. Kula niku sering lepas jenazah tangga-tangga kula nggih panggenane ndelok TV nak bengi nggih ngelamun. Ngayal suges, kadang ngapalo tikus sing liwat dhuwure saking ra ono penggawean. Tapi kula nang lepas jenazah ini orang baik. Sampai bojone protes, "Kape opo le Gus anggere bengi iku mok nglamun ngitung tikus liwat, ngitung apa?" Terus kula matur, "Ngitunge aja ngono, ngitunge tarokal maasiya. Wong ning omah itu artinya tidak dugem, tidak nglakoni maksiat." Itulah yang menjadikan usul fikih itu ilmu yang sangat terhormat. Coba kalau Anda jadi pakar usul fikih kayak saya, mau kaji betul usul fikih. Orang tidur semalaman jangan bahasakan tarokat tahajud, watarokal witro, watarokal kiamal leh, tapi bahasakan tarokat zina, watarokal riba, watarokal kada wakada minal ma'asi. Keren betul. Keren. Kalau kamu udah ahli usul fikih maka kiai kok amin turu, kiai kok guyon suwengi. Lho kiai guyon sungi itu melawan kiai ku ustaz juga manusia karena bengi ku ya kepen nonton tapi kan mboten pantes akhirnya korbane santrine dijak guyon gak jelas lah apel ning rodo ya ora pantes nglawan nafsu ku berat carane ya dilalek-lalekno guyon niku lah muga-muga malaikat kabeh ahli usul fikih nganggep ngono iku perlawanan terhadap keinginan pemak maksiat ora. Makanya itu disebut di kitab usul fikih tentang ubul usul itu isma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma fa yalzamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul riba. Tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat Anda lakukan, saat itu juga Anda meninggalkan keharaman. Maka sebetulnya mubah ini punya nilai yang luar biasa yaitu tarkul haram atau tarkul ma'asi. Jadi sawangane sampean nang omah kukar kukur, mlebu metu, kukar kukur meneh, mlebu metu, bariku turu angop ngorok. Nah, semoga malaikat ini al-usuli sehingga ngitung itu hada tarokal ma'asiya kullaha. Hebat. Ini orang yang ninggal napa? Ma'asiya. Kae nak malaikat itu jenis rada ekstrim. Alumni kempek suwengi rata hajut ora widir ku alumni opo. Makanya kalau niku ngaji usul fikih terus supaya diperdengarkan ke malaikat. Supaya teorinya pakai usul napa? Fikih. Jadi kalau melihat kita melakukan mubah niku dihitung tarkul napa? Ma'as. Nah, ini pentingnya ngaji. Kula nate ditanya sama seorang dosen. Gus, masa iya Quran yang katanya mutu semutu-mutunya kemudian ada ayat kulu wasyrobu mosok urusan mangan, gak usah disuruh orang juga makan terus kualitasnya kulu wasyrobu itu di mana? Terus kalau jawab, terus sorokan yang penting apa? rapat utawa seminar gak ada rapat, gak ada seminar itu kamu gak mati, tapi kalau gak makan itu mati penting mana? Ya penting makan. Lah iya, jadi orang itu lupa kalau sesuatu yang seserius itu karena menjaga nyawa yaitu makan terus karena makan itu hal yang murah dianggap biasa itu bahaya sehingga sebetulnya yang kita bisa jadi wali lewat halal keseharian tidak bisa jadi wali karena tadi saya punya hadis ini mudah sekali untuk Anda jadi wali bahkan di atas wali lah inna woha ta'ala layar do anil abdi pakai inna masih pakai lam taukid inna woha layar do anil abdi ayak kulal aklata fayah madahu alaiha aw yasroba syarba fayah madahu alaiha. Allah itu sangat ridho ada orang makan satu asupan kemudian dia muji Allah
Lo orang tidak punya alpat tuh tidak mati, tidak punya tanah ribuan hektar tuh tidak mati. Tapi kalau nggak makan sesuap nasi mati. Penting mana? Penting makan. Tapi gara-gara kamu tamak untuk syukur nunggu punya alpat, untuk syukur nunggu punya tanah banyak. Anda ini bodoh. Mau syukur saja syaratnya kok banyak. Jadi sebetulnya kalau kita mau jadi wali itu cukup setiap makan itu kamu syukur. Fayahmadahu alaiha. Au yasroba syarba fayahmadahu alaiha. Makanya wali-wali dulu kalau didik raja, raja yang sedang berkuasa itu ditanya, kamu raja besar, punya pengaruh besar. Andaikan kamu di padang pasir dan kemudian Anda tidak mendapatkan air sama sekali, apakah kamu menggantikan kerajaan kamu demi beli satu seteguk air? Iya, akan saya beli karena saya kalau tidak minum mati. La tafrah bimulkin la yusawi jar'atama'in. Kamu jangan bangga dengan sistem kekuasaan yang tidak senilai dengan seteguk air. Orang nggak jadi raja itu nggak mati, tapi kalau nggak minum mati. Terus akhirnya dosen itu tahu, wah berarti kuluas robu itu luar biasa, Gus, sangat luar biasa. Makan dan minum itu luar biasa. Makanya terus ada kiai mertamu mangan. Kalau tadi baru datang kon mangan. Di sini ya ada mangan. Ya sanggup baik itu proses jadi wali, ngoten mawon. Jadi segampang itu jadi wali. Nah kemudian gara-gara torekoh terus jadi wali ku repot kon maca 10.000 wiridan kon opo. Kesuwen iki cara-cara kesuwen. Karena ini partai enggak torekoh tadi. Dulu abahnya Mbah Maimun Mbah Zubair itu kalau disuruh wiridan lama-lama itu enggak mau. Sementing diridani pangeran maca kok akeh-akeh. Nah itu partainya partai ahlul ilmi. Nggih partainya partai ahlul apa? Nah kemudian karena saya ini nekuni tafsir ya, itu saya kepengen ya menggerakkan supaya ilmu Quran itu menarik. Caranya apa? Cari sisi ekstrimnya. Kalau bolak-balik, kenapa sih orang nggak janggal itu udah iskal. Quran itu kan kalamullah, soal lagi Quran itu kalamullah. Masa iya Allah yang Tuhan kemudian ngendikan iya kana budu wa iya kanas taib, kepadamu aku menyembah. Masa Allah ngendikan gitu pada kekasihnya Nabi Muhammad? Padahal Allah itu al-ma'bud bukan abid. Allah yang disembah bukan yang menyembah. Semua ahli tafsir, saya bukan bilang sebagian, semua ahli tafsir pasti ngendikan begini. Wa yuqaddaru qabla qawlihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Sebelum iyyaka na'budu itu ada kata yang disimpan yaitu qulu. Jadi ya kanak budu itu betul ngendikane Allah, cuma sudah dikasihkan Jibril kepada umatnya Rasulullah. Jadi Jibril bilang gini ke Rasulullah Muhammad, Muhammad kul iya kanak budu. Kemudian Nabi juga bilang ke umatnya kulu iya kanak budu. Jadi ini kalamullah yang sudah milik kita. Nah berhubung milik kita, kita sah mengatakan iya kanak budu. Karena kalau tidak janggal, masa iya Allah berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang benar. Lah kalau ihdinas siratal mustaqim kalamullah berarti kan Allah yang berdoa. Nah sehingga semua tafsir bilang sama, wa yuqaddaru qabla qawli ihdinas siratal mustaqim qulu. Nah terus ada mufasir lain bilang jangan mulai iya kana butu ya semuanya, mulai bismillah qulu bismillahirrahmanirrahim. Masa iya Allah sendiri yang bilang bismillahirrahmanirrahim. Nah dengan tafsir seperti ini terus kita akhirnya lagi-lagi kembali ke usul fikih, kembali ke balaghah, kembali ke nahwu. Kalau enggak, ya Anda akan menafsiri Quran pakai logika Anda sendiri. Sampai ada mungkirus sunnah. Pokoknya sementing kembali ke Quran. Orang roh Quran itu kayak apa? Saya kemarin ngaji di Sedan di daerah saya bilang, Sayyidina Umar itu Islam sebelum minta hidayat. Khalid bin Walid ya Islam sebelumnya ya enggak minta hidayat. Lah itu kan janggal, padahal katanya Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang takwa. Padahal tidak ada sabkut takwa untuk Umar. Umar tidak pernah takwa, tapi nyatanya Islam. Bahkan dia masuk ke rumahnya Zaid bin Arqam itu mau bunuh Nabi, mau nyari Nabi, bukan mau Islam. Tapi ketika dengar iparnya membaca Toha ma'anzalna alikal Qur'an alitasko, kemudian dia masuk Islam. Lalu gimana tentang hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang takwa? Banyak ulama yang mengatakan lil muttaqin itu balaghahnya lil iktifa, lil muttaqina wa ghairihim. Jadi Quran itu petunjuk bagi yang takwa dan yang tidak takwa. Dan itu di bahasa Arab sah. Di bahasa Arab sah. Misalnya gini ya, kalau sampean punya ponakan dolan, cung-cung nang mangan.
Ya maksudnya ya mangan mbek ngombe mangan tok sereten mati kan. Itu kan satu paket. Sarobila taqikumul harra wal barda. Pakaian yang melindungi dari panas, di situ enggak disebut wal barda tapi artinya juga wal barda. Karena kalau tidak diartikan lil iktifa, nanti Quran itu memberi petunjuk bagi yang sudah mutakin, corong doang nguyai segoro, wis takwa kok. Nah ini kita butuh ahli tafsir yang al-usuli. Karena itu yang menjadikan Quran punya kualitas lagi. Seolah lagi punya kualitas lagi. Kalau enggak, Quran tuh kayak biasa-biasa saja, kayak tadi kulu wasrobu kayak dan seterusnya. Jadi kalau suwun barokahnya hormat sama orang alim kados Ki Akil, Ki Siras dan tenaga warga mriki. Orang menghidupkan logika ilmu lagi. Jadi kalau seneng lah nanti dalam Gus Musul ahli ilmu buatan krono niat fakir buatan. Biar sampean ngerti lah kalau ngadepi ahli ilmu itu pun buatan level. Ahli ilmu itu kalau punya logika itu tidak bisa dibantah. Saya beri contoh sekian contoh yang nyata yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu pernah mau dipermalukan orang karena Nabi ngendikan la adwa wala tiarata, tidak ada penyakit menular. Terus ada orang iseng kok unta yang kena kudisen itu dijejerkan yang waras ikut kena kudisen. Terus orang ini tanya, "Ya Rasulullah, ini tadi sehat, tapi kena unta yang kudisen ikut kudisen." Nabi tanya lagi, "Faman adal awal, yang kudisen pertama ketularan siapa?" Wah, itu dari Allah ya, maksud saya seperti itu. Jadi ada terus orang-orang kafir itu cara berpikir aja'alal alihata ilaha wahida inna hadzal syai'un ujab. Muhammad ya tentu mereka masih jangkar Muhammad problem kita ini banyak, kalau Tuhannya satu tidak cukup, ada problem kredit macet, ada problem macam-macam kan, utang piutang macam-macam, kalau Tuhannya satu tidak cukup, kita butuh Tuhan banyak karena problem kita banyak. Lalu Nabi mengajarkan mereka apa logika yang dibangun, kalau kamu jadi buruh kemudian majikan kamu banyak, semuanya merintahkan kamu, kamu bingung enggak? Ya bingung, Tuhan kamu itu majikan kamu, kalau banyak-banyak perintah semua kamu yang bingung. Ya sudah mat, Tuhannya satu saja. Itu disebut wadorobawa masalah rojulan fihi syuraka umutasyaki sunnah warojulan salamal lirojul. Nah sekarang itu kita-kita ini mulai kehilangan fatonahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dulu itu kalau nerangkan ilmu itu logikanya gampang sekali. Logika yang dibangun tuh gampang sekali. Ada orang cerita, "Ya Rasulullah, saya ini ada sekian anak saya, yang paling saya cintai satu. Apa saya boleh melebihkan yang paling saya sayangi dalam pemberian?" Nabi jawabannya itu tidak langsung jangan enggak. "Apakah kamu berharap bahwa mereka semuanya baik ke kamu?" "Iya, semuanya saya ingin baik ke saya." "Ya kalau gitu jangan." Kan enggak fair kita mengunggulkan yang satu, melebihkan yang satu, sementara kita berharap semuanya baik. Itu enggak fair kata Nabi. Jadi dulu Nabi itu, terus di ini yang cerita fikih. Dulu Ahlul Madinah itu mangga, itu masih pentil sudah dijual. Pentil dijual harganya 2 juta, masa iya pentil harganya 2 juta, karena dengan asumsi sudah jadi mangga. Tapi ketika Nabi datang di Medina dan penduduk Medina itu abkhosna sikailan, orang paling buruk dalam pertimbangan dalam jual beli, Nabi cara ngendikannya itu unik. "Ara'aitum law anna waha yamna'us samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi." Kalau pentil ini ternyata kena angin terus kemudian tidak jadi buah, lalu kamu nerima uang 2 juta itu atas nama apa? Atas nama beli pelem, nyatanya belum jadi mangga. Mosok kalau pentil seharga 2 juta. Semenjak itu terus Ahlul Madinah sadar kalau jual buah itu nunggu ba'da budwi solahia, setelah samroh ini berbentuk. Tapi Nabi tetap ngendikannya pakai logika. Nah sekarang banyak kiai yang sidik-sidik nakrakan-rakatnya, Nabi itu ngajari logika. Ada pemuda, dia itu hipersek, mau masuk Islam tapi tetap boleh bebas. "Saya ini ingin Islam, tapi jangan larang sek bebas." Wah itu sahabat semuanya melarang ketemu Nabi, karena ini ngawur betul, masa pamit Islam kok. Tapi setelah gaduh, Nabi tanya, "Kenapa gaduh?" "Ada pemuda mau masuk Islam, tapi yasta'izinu fi zina." Dia minta izin supaya tetap boleh zina. Kata Nabi, "Suruh ke sini." Setelah datang di depan Rasulullah, logika yang dibangun Nabi itu luar biasa. "Atukhibbuhu li bintik."
kamu suka punya anak putri kemudian jadi demenannya orang laki-laki hidung belang, ya enggak, saya bunuh orang itu. Andekan itu ke ibu kamu, saya bunuh orang itu. Atau khibuhu li bintik, atau khibuhu li ummik, atau khibuhu li ukhtik, atau khibuhu li kholatik. Kamu suka punya anak putri yang jadi demenannya orang? Ya enggak suka ya Rasulullah. Kamu suka kalau punya ibu didemeni orang banyak? Ya enggak suka Nabi. Sampai otaknya itu yastakbihu zina. Sehingga otaknya itu, wah zina itu buruk betul. Akhirnya, ya Rasulullah sudah, saya mau se-Islam tanpa zina-zina. Karena logika yang dibangun Nabi itu luar biasa. Nabi pertama mengingatkan, atu khibuhu li bintik, atu khibuhu li ummik, atu khibuhu li ukhtik, atu khibuhu li kholatik. Sampai dia ini enggak bisa apa-apa. Sudah, Nabi, sudah. Jadi logika ini yang harus kita waris. Lagi-lagi kembali yang bisa waris itu ahlul ilm. Sama itu kan kayak diskusinya Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya itu suka berkawan orang-orang soleh. Setiap berkunjung di mana itu nyari yang orang-orang soleh. Ditanya kenapa kamu berkawan orang soleh? Ya berkawan orang soleh itu asik. Tapi kalau Nabi Isa enggak. Kalau ada desa-desa yang masih hitam, masih merah itu dikunjungi kemudian dibina. Ditanya sama Nabi Yahya, lima anda tanzilu ala syirorin nas, kok kamu kumpul orang-orang yang kayak gitu? Jamnya beliau, innama ana tabibun udawil mardu. Di mana-mana nabi itu ya dokter, di mana-mana dokter nyembuhkan yang sakit. Jadi dulu logika kebalikan itu dibangun, sehingga dulu ulama khilaf itu ikhtilaful a'immah apa? Rahmah. Masyur itu. Saya sering cerita dan itu ada di kitab Khilyatul Auliya. Nabi Yahya itu lebih ceria. Nabi Isa itu agak sering cemburut. Atau kebalikannya, pokoknya yang satu itu mali aro ka'abisan ka'anna kataknatu min rahmatillah. Kamu kok sering cemburut, seakan-akan rahmat Allah itu terbatas, wong kok ora iso syukur. Yang satu enggak jelek, mali aro ka'dohikan ka'anna katakmanu min makrillah. Kowe kok guya-guyu, kok is bebas kok neraka wae gitu. Nah, sehingga ya itu tadi sudut pandang. Makanya saya sering cerita dulu kalau Said Abdul Al-Haddad itu tanya, "Cung kowe ngaji sapa? Ngaji sian." Kiaimu tau nangis? Ndak. Ojo ngaji. Kiaimu ati atos, kiai kok ora iso nangis. Tapi kalau Abdul Hasan Asadili kebalikan, "Cung kowe ngaji sapa? Ngaji sian." Kiaimu tau guyu nang ngaji mboten nate. Serasa ngaji wong ora iso syukur. Jadi nah itu yang akhirnya menjadi keseimbangan khaufau wa tamaa. Ada khauf, ada apa? Roja. Sehingga karena sudut pandang itu enggak bisa dihilangkan, sawalangnya enggak bisa dihilangkan. Ini yang sering diceritakan kisah itu kakaknya ini. Dulu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Imam Syafi'i itu lama sekali beliau jadi ulama top yang suka fikir, dianggap fikir itu aman, ngeringankan hisab. Enggak jenengan fikir yang dihisab malaikat apanya kan? Kan enggak bisa ngisab jenengan, apa saja enggak punya. Punyanya problem. Nah setelah ngaji sama Imam Malik, Imam Syafi'i tanya, yang ilmunya setingkat jenengan siapa? Kata Imam Malik, sebetulnya Abu Hanifah, tapi orangnya sudah meninggal, tapi ada muridnya namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kamu ke sana, dari Madinah ke Irak, dulu tempatnya di Baghdad. Setelah di Irak, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung uang tuh di meja, emasnya tuh banyak, uangnya banyak, dihitung di meja, malah kaget. Saya ini gedeng kiai, kedunyan ini ketemu kiai, kedunyan. Ya karena Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu wali, kamu tanya, kamu heran ya ada kiai kaya? Iya. Ya sudah, kekayaan ini kasihkan orang fasik, biar dipakai demenan, dipakai mabuk, dipakai ini. Terus, ya jangan kalau kena orang fasik bahaya, jenengan saja. Semenjak itu Imam Syafi'i mulai rodok seneng duwe. Jadi ada ceritanya, soalnya kok diangen-angen, nah, terus keterusan umatnya kayak gini-gini itu. Jadi ini cerita-cerita nopo istihad, apa cerita nopo istihad. Sama pangkat juga sama. Gue seneng nak wong soleh-soleh tidak ikut ngurus negara ini. Mau dikemanakan negara ini? Tapi ada yang berpikir, gue seneng nak wong soleh terkontaminasi. Ya sudah monggo, sing serap payu jabat nggih berpikir zuhud. Sing payu ya berpikir politik. Sing penting semuanya itu berdasar ilmu. Yang penting itu semuanya berdasar apa? Ilmu. Karena ilmu ini basis yang paling diridani Allah Subhanahu wa taala. Masyhur itu Dekhya sering diceritakan Imam Ghazali,
ana alim uhibbu kullu alim, kata Allah saya ini alim dan sangat mencintai orang alim. Karena orang alim ini yang tahu perspektif orang yang enggak, yang ngiranya, saya ulang lagi, yang ngiranya itu enggak ilmiah. Di depan orang alim itu sangat-sangat apa? Ilmiah. Yaitu tadi misalnya ada ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Masa iya tidur yang ngorok semua turune ora jelas kok jadi wa min ayatihi. Tanyakan ahli medis, sistem tubuh kita kalau enggak tidur itu kayak apa rusaknya? Dan toat pas-pasan ngene iki satu-satunya solusi yo turu. Bengi ngempet kepen delok dangdut, delok dugem. Bareng turu jebule esuk wis bar alhamdulillah. Cara melek iman kamu seberapa? Tarikan-tarikan maksiat posisi kamu terjaga bisa kalah kan? Tapi kalau tidur sukses kan tarkul maksiatnya. Nah, karena tidur itu sukses menghilangkan maksiat disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Sampai Imam Ghazali ngendikan di makalah itu sehingga nanti ibadahnya umat ini di akhir zaman an-naumu, ibadah terbaiknya itu tidur. Nah niku mulan maksud kula ngeten lho. Sampai nanut jalur wong alim dia turu ya ibadah, tengok-tengok ya ibadah, jagongan nggih ibadah, gojol-gojolkan ambek kanca nggih napa? Ibadah. Karena ini semuanya kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika napa? Falyafrahu. Tapi kalau kamu tidak punya basis ilmu, adanya seudon. Kiai kok jagongan guyon sewengi ku kiai opo? Kiai kok turu sewengi ku kiai? Karena basisnya ada ilmu. Padahal jelas ketika Rasulullah bikin urutan kebaikan, pertama Nabi ngendikan kamu menolong orang. Jika tidak bisa, terakhir Nabi ngendikan takufu syarroka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsi. Tadi beliau juga cerita di nasihat Imam Mun, idza lam tuhsin fala tusi. Kalau tidak bisa berbuat baik, setidaknya kamu tidak berbuat jelek sama orang lain. Dan potongan ngene iki paling gampang apa? Tidur kan? Wis kamu nak turu wis ra zina, ra maling, ra ngrasani wong wis ora tusi. Nah, dengan konstruksi usul fikih seperti itu kamu tahu kualitas ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Ya sama, ternyata makan itu yang menjaga nyawa, ternyata makan itu yang menjadikan syukur. Kalau kamu gak percaya puasa, sama nak poso gedang gorengku mewah. Gedang gorengku mewah, air satu teguk itu mewah. Makanya kalau lama dulu ada santri kepengen mangan enak, ya saya ingin mangan enak gini-gini caranya gimana, itu rumusnya ada sate ada mie ayam idamuhu alju, kalau kamu ingin enak lauknya itu lapar. Ya kalau kita kalau puasa itu semuanya kan enak. Nah itu lagi-lagi basisnya itu ilmu. Nah sekarang banyak orang yang sudah tidak peduli dengan ilmu, kayak ijazah dilakoni kan. Jadi kayak wiridan la ilaha illallah itu sebetulnya harus dibarengi dengan ilmu. Ini yang terakhir supaya nggak lama-lama. La ilaha illallah itu basisnya ilmu. Surga yang begitu mewah itu dibikin juga bagi yang melafatkan la ilaha illallah. Neraka yang begitu ekstrim sampai kalau benda dijatuhkan dari atas ke neraka itu sampai bawah nunggu 70 tahun. Bisa kamu bayangkan kalau kamu di dalam naiknya susah itu. Ini dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah nunggu berapa? 70 tahun. Loh, neraka sebegitu ekstrim itu dibikin untuk yang menolak. Berarti kalimat ini kalimat spesial. Kalimat yang neraka dibikin ya atas nama itu yang menolak, surga dibikin juga atas nama itu yang menerima. Itu satu, saktinya la ilaha illallah. Sakti kedua, orang kafir 70 tahun ngelafatkan la ilaha illallah sekali langsung dihukumi mukmin. Yufar lahum ma qad salaf. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Orang yang melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dosa 70 tahun kafir itu hilang semua. Tapi gara-gara ada ilmu terus diumumkan tahlil dening Kiai Haji Ni'am mesti sing nguri wah sawi gue mesti. Padahal kalau kamu tahu ilmunya tadi ini kalimat yang luar biasa. Kalimat yang bisa melebur dosa. Bahkan dalam mazhab Syadziliyah itu unik. Kalau kamu wiridan la ilaha illallah itu jangan istighfar dulu, istighfarnya belakangan. Alasannya Abu Hasan Asadili itu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik ali hadil kalimah. Orang kafir 70 tahun dia istighfar 100 kali enggak akan dimaafkan Allah. Tapi ngelafatkan la ilaha illallah langsung dimaafkan. Jadi orang bisa dimaafkan itu barokahnya la ilaha illallah. Karena
Ya kan? Iya. Jadi orang kafir 70 tahun, wirid istighfar 100 kali atau 1000 kali, dimaafkan enggak? Enggak kan? Ya. Tapi kalau membaca lailailu, ya, dimaafkan. Jadi istighfar tuh ngefek positif itu kalau dibarengi lailailu. Makanya wastaghfir li dzambika ai bihadzihil kalimah, cara puasa. Kamu boleh istighfar berdasar hadzihil kalimah, berdasar la ilaha illallah. Tapi terus kemudian ya thariqah itu banyak, itu urusan rasa. Justru karena la ilaha illallah kalimat thayyibah harus disucikan dulu. Caranya istighfar dulu. Lah itu urusan monggo lah. Tapi apapun itu basisnya harus napa? Ilmu. Basisnya harus ilmu. Jangan malah sentimen. Wong di kuburan wiridan la ilaha dihukumi kafir. Itu kan aneh. Wong kalimat ini yang kafir saja menjadi muslim, sekarang yang muslim menjadi kafir. Itu paham kok seaneh itu gitu kan. Ya karena basisnya ada ilmu tadi. Coba kalau basisnya ilmu, itu kan aneh betul. Hadil kalimah kalimatun soro bihal kafiru musliman. Fakaifa sorol muslimu bidalika kafiron. Ini kalimah yang kafir saja menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi? Aneh gak? Aneh. Jadi kalau suwon, pokoknya basis ilmu harus sekuat-kuat. Bicaranya gini agak kiai kon sregep mulang ojo politik terus ngoten. Tapi politik ya bagian dari ilmu wis ra iso diterang oleh. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma mereka yang tanya itu biyen belajar piye kok iso alim kaya ngono ya kan. Nah, terangkan Gus, terangkan. Mati. Setuju kan, setuju? Asal dakai, asal dakai. Andai kan pertanyaan itu ke Mbah Mun, mungkin jawabnya gurune sapa. Tapi mungkin kalau ke mbah-mbah saya ya juga bapaknya nih pihak juga Pak Abdul Aziz. Okay. Mungkin mputuku. Tapi kalau saya ingin cerita tentang saya paling ya oh aku sregep. Yang jelas tuh dari kafatul wayuti apa? Mayasa. Tapi gini, kalau ini menghormati mbah saya ini, kalau ijazah begini, dulu Mbah Mun tuh sering cerita juga bahasa. Penak kepengen ngalim ku sinau sedurunge ngaji. Ya. Misalnya kamu ngaji takrib atau ngaji wahab sama Mbah Mun, kamu baca dulu sebelum ngaji. Sebelum ngaji. Nah, setelah dibaca, misalnya kamu baca rofa, kok Mbah Mun baca jer, kamu baca jer, Mbah Mun baca rofa, berarti goblok tuan. Karena semua teori Anda kok salah. Ya, misalnya Mbah Mun baca wadah karo sopa al musonifu, kamu baca wadah karo musonifu. Berarti kan goblok banget itu. Ya kan ada cerita gitu, ada orang tuh gak tahu betul Gus maknanya lam tardiman itu apa? Lam tardiman dicari di kamus tuh gak ada, ternyata tuh di khed lam tarodaman. Dia baca satu lam tardiman tuh dicari di kamus sampai hidup mati lagi ya gak ada. Nah, jadi kamu baca dulu, misalnya di bab khed lam taro naringali sopa mar'ah daman ing geteh, ternyata ngaji Mbah Mun paginya ada dibaca lam taro daman. Nah, kalau kamu malamnya baca lam tardiman loh kok. Jadi itu kata dewe Mbah Mun mergo sorokan kabeh santriku sorak mungkin. Carane ngecek kebenaran Anda yo maca sik. Nanti kalau kemiripannya 50% ya separo alim. Kalau 70% ya serondo alim. Tapi nanti kalau kemiripannya sampai 100% dan berkali-kali berarti kan sudah luar biasa. Jadi yang ngaji sama Kiai Mustofa, Kiai Niam, saya mohon santri-santri itu belajar dulu biar bisa ngecek nanti guru saya baca kayak apa. Waduh salah ya Gus. Tidak apa lah, waduh salah. Karena Kiai itu kalau salah ya mau ngalah. Ini ceritanya Mbah Mun betul. Ada Kiai menawa nggak tahu apa kakean mergawe, kakean politik nggak tahu. Wal babi lan walang. Sada santri i. Kulo gadah mano kok walang, lawang. Ya walang sini lawang dong. Mau ngalah. Terus wati ini lan wit alu. Gurune maca alu.
Iya, kalau gak ada makna kok lo, lah yo telu kena gua tujuh. Tapi saya menangi kiai itu kalah sama santri itu. Saroko nyolong sopo wong albedo tangi anduk. Meski gurunya kaget. Cung kok anduk, cung. Bareng didelok ndok. Karena kalau pegon kan anduk sama ndok itu padha wae. Ini anu padha. Tapi kiainya akhirnya kalah. Memangnya nyolong anduk boleh? Yo ora, cung. Yo haram. Yo padha wae kalau gitu nyolong. Nyolong ndok ya haram, nyolong anduk haram. Lo cerita itu masyhur itu. Kalau cerita yang terkenal di Lirboyo itu kan ada santri dari Jakarta di kelas. Gurunya bilang Ja'a Zaidun, Zaid datang. Waro'a itu Zaid dan saya melihat. Si murid ini itu melihat pintu terus. Lama-lama gurunya itu tersinggung. Kamu diajari pelengahan enggak sopan. Habis ustaz bohong. Lah kenapa bohong? Katanya Ja'a Zaidun, Ra'aitu Zaidan. Zaidnya mana? Dia gak ngerti. Zaid datang, saya melihat mana orangnya kok. Kok dibahas-bahas terus itu. Ya, jadi yang serius tadi, kalau sampean ingin nguji kualitas Anda, makanya saya dulu itu pede baca kitab di depan Mbah Mun, karena ya ngecek. Dan dulu itu Gus Zulfur, Gus Kamil sebelum ngaji ya itu mesti sinau sama saya. Nanti ketika Mbah Mun baca tadi, kalau kemiripannya kita 90% ya bagus, syukur-syukur sampai 100. Dan itu terulang sampai Wahab Hatam, Jamul Jamek Hatam, sehingga kita tahu. Jadi kalau diskusi kita kok salah ya tahu, kalau benar ya tahu, kalau tahqiq ya tahu. Biasanya kalau tahqiq itu Mbah Mun karena takut nyalakan kiai-kiai Jawa, kalau baca dua kali misalnya begini, yasmalu, kadang diwaca yasmilu ya apa-apa kiai Jawa wae gitu. Karena kalau kita memaksakan sampai benar seperti di kamus, kayaknya kalau kiai Jawa itu berat. Berat sekali. Dumeli bojo bolak-balik wis mesti ora goblok wis apik lah. Karena kalau baca tahqiq itu kan butuh kamus. Yang benar itu yasmalu misalnya. Tapi kan populer juga orang baca yasmilu. Saya itu menangi loh. Kiai Jawa dulu baca Simai itu menangi, Master Simai. Lama-lama setelah banyak alumni Al-Azhar terus berdasar kamus baca Samai semua sekarang. Saya menangi kiai itu baca Dilalah. Lama-lama karena sekarang udah banyak punya kamus, baca Dalalah. Pahala. Jadi kiai itu juga kadang-kadang keteror muridnya. Makanya Syekh Zakaria Al-Ansori itu pernah ditanya, kenapa engkau begitu alim alama sampai dilakopi Syekhul Islam? Kata beliau itu lucu jawabannya, karena saya ini orang yang sial. Saya dulu punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Haitami. Kata beliau, dukik tu bena hajaro ini. Saya ini digebek dua batu. Kalau mau ngaji takut saya minta ampun, karena disuruh baca sama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau mau ngajar takutnya saya bukan main, karena Ibnu Hajar Al-Haitami itu cerdasnya bukan main. Jadi kalau saya salah itu konangan. Akhirnya dia jadi orang sial tadi. Mau ngaji ya belajar, mau ngajar ya belajar. Makanya meskipun ini pernah sepuh saya tidak berani ngaji beliau. Wah mesti meriang saya kalau ngaji. Jadi yang terkenal alim-alim mohon ngajinya dikurangi ya, karena ini kasihan gurunya. Kasihan gurunya. Nggih, Bon, cekap. Nggih, Bon, itu catat ya. Sebelum ngaji baca dulu. Satu lagi, Gus. Sampean ketoke kiai desa kok kuliah. Mboten kuliah? Oh, nggih, nggih. Pun dari belajar dari mana sampai kemana Gus jenengan? Dari mondok sampai ke Jogja sampai Putih. Monggo. Ini karena sesuai kontrak enggak boleh nyulaini janji. Sekali aja sekali tak entekno Gus. Jadi sebetulnya kalau di ilmu saya kan sering ketemu ahli geologi, ahli sosiologi. Sebetulnya di ilmu kita, saya kan lama di Jogja dan itu yang saya pakai juga ilmu zaman di pesantren. Misalnya sosiologi itu kan ada mukadimahnya Ibnu Khaldun. Itu kan teorinya luar biasa. Misalnya begini, kenapa Rasulullah itu harus dari suku Quraisy, suku yang sangat terhormat di Mekah? Itu secara teori sosiologi loh, bukan teori nubuah. Kata Ibnu Khaldun, Nabi itu mesti finadzori kaum itu aneh. Saya ulang lagi, Nabi itu finadzori kaum itu pasti aneh.
Nah masa aneh-aneh ini ditoleransi oleh umatnya karena beliau dari suku yang terhormat. Coba kalau dia dari suku, beliau dari suku yang hina, pasti pas aneh-aneh langsung diadili. Ya kalau di NU lah, ndak Gus Dur kok bikin aneh-aneh di NU kan langsung tuntas. Tapi berhubung Gus Dur itu coba Hasim, orang itu mentoleransi, bahkan mengira jangan-jangan teori beliau lebih baik ketimbang kita. Nah makanya terus kata Ibnu Khaldun, ma ba'atsallahu nabiyyan illa fi manatin min qaumi, tidak ada nabi diutus kecuali dari kaum terbaik, supaya masa-masa transisi ini tidak ada perlawanan. Nah itu namanya sosiologi. Sehingga beliau ngendikan, ini versi tarikh bukan versi Ibnu Khaldun saja, ketika sahabat disuruh hijrah karena disakiti orang kafir Quraisy, langkau sendiri ya Rasulullah, saya ini orang Quraisy, enggak akan ngalami yang seperti Anda alam. Nah itu namanya sosiologi. Begitu juga matematika. Saya sering ketemu pakar matematika dari UI, dari UGM. Misalnya bilang zakat kan 2,5% misalnya zakat tijarah. Saya bilang kalau ngitung itu porogabit, padahal kita zaman sekolah porogabit itu pantangan. Tapi saya bilang, saya punya matematika lebih cepat. Apa itu Pak Pak? Kalau manggil saya Pak Pak. Kalau di kitab disebut rubu'ul usur apa? Jadi bertahap. Misalnya 1 juta, usurnya akan 100 ribu. Setelah 100 ribu, rubuknya 25 ribu. Itu kita tidak usah pakai catatan, bisa. Nah itu matematika Arab. Makanya orang Arab itu tidak bisa nulis, tapi matematikanya cepat, karena bertahap. Misalnya 1 miliar, ya cari aja usurnya, 100 juta. Berarti rubuknya 25 juta. Berarti 2,5-nya 1 miliar itu 25 juta. Tapi kalau orang Arab bilang itu rubul usur. Diusurkan dulu baru dirubuk. Misalnya 6, 2/3 6 berapa? Orang Arab bilang sulusan. 6 sulusnya 2. Sulus 2 kali berarti 4. Sama misalnya zakat zuruk. Zakat zuruk itu kan al usur sama nisful usur. Berarti misalnya kalau tidak disirami ya, tidak biaya, zakatnya itu 10%, berarti per 100 10. Nah sekarang kalau 10 ini kan berarti 1/10. Nah nanti kalau disirami pakai biaya namanya nisul usur, berarti 5. Jadi orang Arab itu gak mau langsung bilang 5, karena kalau 100 dibagi 5 itu apa, jadi 5 itu mikirnya panjang. Jadi diusurkan dulu, terus nanti dibilangkan nisful usur. Barokahnya kita sebagai kiai baca dan umat kita ajarin terus, mereka akan tahu cara niat bahkan saat tidur. Sehingga dulu kita kalau puasa itu senang sekali, biasanya kerja, enggak kerja, biasanya apa, tidur aja dibiarin. Yang dulu dianggap tidur jam 9 itu buruk gara-gara semua kiai khutbah naumul soim ibadah dimaklumin gitu. Nah, cara makluminya gimana? Caranya tadi kita jangan berpikir negatif, wah ini kok puasa kok udah baca Quran, kok udah duha malah tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Innal ladzina satrunga kafaru kang kafir sapa ladzina ngafiri bidzikri kelawan Quran. Ayul Quran itu kase Quran. Lama ja'a semangsane teko apa dzikir utawa Quran hum ing alladzina. Ain ujaisihim tegese mesti males ingsun ing alladzina kafaru. Atas khobari mahduf oleh Imam Suyuti di takdirno nupo nujazihim. Wa inna lan satemne Qur'anu la kita bendik dini kitab azizun kang kokoh. Azizun itu sing menangan sing kokoh. Mani'un tegese kang kokoh. Mani'u maknanya tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dikalahkan. Layak ti ora tekohi ing Qur'an apa al-batilu barang batal. Mimpeni yadehi sangke ngarepe Qur'an wala min khulfilan ora sangke ngurine Qur'an. Imam Suyuti maknani lesa tegese ora ana iku kok blaus dening Quran apa kitabun kitab juga diwu kang mendustakan apa kitab ing Quran wala ba'dahu e wala sa ba'dahu kitabun apa juga dibu wala ba'dahu lan ora sause Quran e wala sa ba'dahu kitabun apa juga dibu tanzilum min hakimin hamid utawi Quran tanzilun katurun min hakimin sang zat sing bijak hamidin kang terpuji e Allah itu sesange Allah al mahmudi kang den puji sapa Allah fi amrihi ing dalam segala urusane Allah. Dados soal engko wau bener kampanye kula. Engko nak misale ana salah, ku salah tafsire utawa salah terjemahe. Utawa salah fungsine, tapi nak Quran dhewe ku mesti layatihil batilu min baini yadaihi wala min khalfi. Terjemah salah mungkin karena faktor bahasa. Umpama niat bener ya, bahasa Indonesia itu tidak mewakili Quran. Umpama bener.
pemenang anak apa? Salah. Pemenang bahasa Jawa ya sama. Bahasa Arab sekalipun ya sama. Bahasa Arab pun tidak bisa mewakili bahasa apa? Quran. Nah, salah itu bisa disebabkan bahasa atau konstruksi sosial. Konstruksi sosial misalnya umumnya wong Jawa iku bojo wayah wae masalah. Tapi wong Arab iku malah disebut matobalaku minan nisa. Toba iku sing nyaman. Kalau nanti roh wawancara wong wedok nyaman. Iku bojone ra wayah susah. Sing wedok, alasane iku sing lanang iku hiper, dadi nek ndekne dhewe kurban iku ora kuat. Lha iku nyata lho wawancara Mas Tele. Dadi konteke wis beda. Mboten paham wong wedok iku wae umum tapi jelas iku beda. Aku Jawa aku pakanane utuh-utuh. Wis ngono jek di utang, di tagihan kredit, wis gak ngarah. Oh, pakanane utuh-utuh melarat di tagihan kredit. Cek bange bang setan. Wah. Iya bang, bang ning desa-desa bang. Bang setan ada. Sing gak usah jam. Iku gak usah jam ya. Jam piro ini, Bu? Sore. Tak kepedhoe ya. Istilah bang apa? Orang ini dor, bus muda pangkatnya bos. Jeneng apa? Tanus muda jeneng. Bukan muda nih apa? Nah jenisnya ini ya, bukan ke arah on terus. Jadi itu contoh paling gampang. Jadi sing wedok itu malah itu usul. Resmi ya, sama wawancara. Jadi itu contoh sing beda. Ya, iku maksudnya iku wong ora iso madakno barang sing konteke beda. Lah iki crito umpama iku salah tafsir. Iya salah tafsir. Tidak mewakili Quran. Quran tetap layak dihilbatil min bain yadihi wala min khalfihi. Mane contoh sing bener nak mufasir sing fair muni bi'an. Bi'an iku gambaran. Musawwarun dalika bi'an. Bi'an iku gambaran. Kok praktekne contoh gampang ini contoh paling gampang ning Indonesia. Wong nak ditonggo hormati fal yukrim jarahu. Ning desa bentuk hormat nak ketemu tonggo iku takok. Dianggap itu ketidakangkuhan loh. Neng kota angker ketemu tonggo tak kok pisoi, kepo jadi om. Karena cara wong kota tak kok privasi itu problem. Dianggap gak diperadaban. Neng desa jaluk uya tonggo itu dianggap semanak mas. Nyana. Neng kutho. Kere kok. Nah itu kan contoh-contoh yang. Nah padahal aja nih Kanjeng Nabi menghentikan faljukrim mulya notong. Mulya ana tangga iki kiai desa bayangno takok kiai kutho bayangno aja takok padahal padahal nah itu ngene jare bambun terus warga kena kiai desa rusak jare leng swarga bareng tok tok terus dibuka apa kriye memangnya lawang swarga kok lawange mbamu ya tapi malaikatnya seneng dari kamu. Malaikat yang ngurus warga ya, nanti ngurus warga di sana aku seneng. Mereka roh yang mangan mau uduk sampai sego jago. Sampai urap ya. Nah, yang ngurus warga kota ribet ya. Hari ini juga hamburger. Mau awan jaluk setik. Bapak ya bodoh mas, orang desa tiga i melek sidik wis gelem. Wong kutho Turki. Jaluk ada aneh-aneh. Wong desa melek sidik wis seneng. Bening sih dia seneng. Gampang dia soal mana cari bapak itu malaikat swargo seneng nak ngurusi apa? Mudis. Kau jalur aneh kak aneh. Terus kan. Tetapi kita cerita tetap swargo ukurannya wafiha matas tahil anfus. Orang desa sing jadi sih orang jongkono. Kupin pecel orang pecel. Tonton ni sih ngono berkutat. Ngilang aku di konco tukang balap mas. Jadi cita-cita anu swargo gus. Aku pe numpak Ferrari tak tabrak nuhajur udah dinek. Dinek wong suka mereka tadi. Bayar kira ni Ferrari larang regane miliatan tabrak nuhajur. Lalu ya wong suka tadi bayar kira ni. Nah taswir ngono iku subjektif. Nah, iku misale yo ora iku salah tafsir, ora salah Quran. Quran mbok crito ning swarga apa sing mbok senengi. Lah kata mbok senengi kan subjektif. Iku juga ana wong tasawuf alim terus takok iku ning swarga gelem. Yo nek ana salat yo gelem, nek ora usah. Wali iku. Mergo ora iso bayangno ana sesuatu sing luwih indah timbang. Terus wali kan ana wong jagoan mek makhluk kok seneng.
wong ana sing luwih dhuwur rupane Khalik. Wah, aneh. Niku wali kan sae bebo kodho. Wes ra kelas. Tapi barokah teori wali iku kowe ora kaget ketika ning tafsir ana Aladul Asya fil Jannah wa an-nazar ila Allah. Masuk kira paham kan barokah logika tadi? Paham. Jadi wong iku ya kudu ngaji, aja nuruti awakmu dhewe. Itu kali silaturahim kowe seneng nyebut dolani sumpek. Lah kowe nganggur silaturahim mesti sumpek. Nyebut dolani sing sumpek kan wayahe ngaji itu. Jadi wong iku mikir wong akeh aja mikir awake dhewe. Ya jelas ya, jadi kitab Quran tetap orang arah goro. Soal kok ono tafsir sing salah atau terjemah atau pilihan-pilihan bahasa. Demikian pengajian kita untuk hari ini. Sampai jumpa di pengajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.